Kemudian Velociraptor, Wato sudah jadi telur Velociraptor tau. Teman-teman, kita bakalan lanjut lagi Minecraft Ark Survival. Oh my god, sama Kak Ros, Ipin dan Tudolong, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah menemukan fosil. Oh my god, fosil di sana. Sekarang kita bakalan coba membuat dinosaurus. Bukan membuat eksperimen menggabungkan DNA dinosaurus supaya kita bisa menghidupkan lagi dinosaurus di masa purba, guys. Tapi sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa kalian dulu tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, teman-teman. Oke. Sudah siap tahu caranya, Tok? Upin, Upin, saya tidak tahu caranya. Aduh, juga enggak tahu, Upin. Ada buku mungkin di sini, atau kita coba-coba eksperimen aja, Upin. Iya, Upin, seperti kata Todalang, kita bakalan eksperimen. Yeay! Oke, Tok Ipin. Oke, guys, kita bakalan coba eksperimen, teman-teman, ya. Menghidupkan lagi dinosaurus yang sudah punah. Apa itu? Ini jatuh lagi, Le. Oh my god. Oke, kita bakalan coba di bagian sini. Jangan berkelahi. Oh my god, ini bocah. Ipin, jangan-jangan. Jangan pukul kakak. Sakit, Ipin. Tuh, ini Ipin nakal, tuh. Ipin, kamu jangan nakal. Di sini ada banyak barang-barang yang sangat mahal dan berbahaya, Ipin. Jangan kamu main-main di sini, ya. Jangan main-main. Iya, tuh. Sorry, kakak. Sorry, Ipin bakalan jadi anak baik. Janji, Ipin jadi anak baik. Dengar itu, Ipin, kau jangan nakal. Oke, guys, kita lanjut ya. Kemarin fosilnya ada di sini, kita taruh dulu ini semua barang-barang burik, guys. Ya, ini ada fosil Velociraptor, ada CD juga, guys. Oh my god. Kita bakalan mulai ya. Hati-hati, Ipin. Berbahaya, nanti takutnya kamu mendatangkan dinosaurus yang sangat galak. Nanti kita dimakan loh, Ipin. Ngapakah berani ini, Tok? Oke, Upin, berani, kita coba aja ya. Oke, Tok, kita coba ya. Oke, di sini adalah eksperimen dinosaur, guys. Kita bakalan coba membuat dinosaurus jadi-jadian. Bukan, kita bakalan coba melahirkan dinosaurus baru, guys, ya. Nah, di sini ada cleaning station namanya. Kita di sini akan memuaikan ini tulang dengan air kayaknya, teman-teman. Oh ya, benar. Kita bakalan memuai ini dengan ini. Ipin, cari air, Ipin. Ini ember, cari. Mana lagi ember kita dia? Waduh. Tos, diam dulu, tuh. Oke, di sini lihat, teman-teman. Oke, airnya sudah habis. Kita ambilkan air lagi, guys, di sini. Nah, ini apa ini? Velociraptor neck verbes. Benar ini, tuh. Tuh. Sudah lama nih ini? Upin, ini airnya, Upin. Nanti kalau perlu air lagi, bilangin ya. Oke, Ipin, udah benar itu. Ini sepertinya sudah benar, Upin. Kau sudah menciptakan tulang belakang dari Velociraptor. Lanjutkan, Upin. Kau bakalan jadi ilmuwan yang sangat jenius. Duh, kayak gini-gini Ros jadi takut. Takutnya Upin melahirkan dinosaurus yang galak, kan Ros jadi takutnya. Oke, Tok, kita lanjut ya. Di sini pemuaian batu yang kotak tadi menjadi tulang. Wow, sudah banyak kita dapat. Oke, kita ambil ini semua. Oke, guys, sekarang kita lanjut. Ini sudah pemurniannya ya. Ini kita ambil lagi dan taruh di sini. Ini alat-alatnya kita taruh dulu, teman-teman. Yang tidak berguna kita taruh dulu di bagian sini ya. Oke, seperti ini. Ini juga kita taruh. Oke, ini berguna, guys. Ini taruh ya. Oke, lanjut. Tahap kedua tadi sudah dimurnikan di sini, teman-teman. Lihat, weh, sudah dimurnikan. Kemudian di sini adalah fosil grinder. Kita bakalan taruh fosilnya di sini. Oh, taruh aja, teman-teman ya. Tidak perlu alat lain yang tadi. Ini misalnya ini kita cuma ambil tulang-tulangnya ini. Kemudian kita tinggal taruh aja di sini, teman-teman. Dia bakalan memproses dengan sendirinya, guys. Tidak perlu tambahan yang lain lagi. Wey. Wah, aku bakalan jadi ilmuwan yang menciptakan dinosaurus. Keren. Wah, semoga eksperimennya berhasil dan kita punya dinosaurus yang sangat langka. Oke, lanjut, teman-teman. Kita ambil lagi. Wey, ini dia. Murnikan lagi, Pin. Tuh,
ikan lagi kan. Wow, dia dapat kita jadi bone meal ini. Kenapa jadi bone meal? Jadi flint and steel. Oke, kita taruh lagi barang-barangnya. Semoga ini bisa jadi, teman-teman. Oh, ini dia. Velociraptor sop tisu, guys. Kita perlu ini. Ini bukan tisu ya, teman-teman ya. Ini kayak organ velociraptor gitu. Dapat 2 kita, teman-teman. Lagi pintu. Ini ambil yang ini. Ih, sudah habis, teman-teman. Sudah habis DNA-nya. Waduh, nanti kita cari lagi, guys. Sudah habis DNA-nya. Dan kita sudah dapat 3 velociraptor sop tisu. Sekarang kita bakalan murnikan lagi ini di bagian sini. Ini namanya DNA squisher, guys. Kita taruh ini di sini. Kemudian tadi ada CD. Di mana ada CD itu di sini tadi kita taruh. Oke, ini dia. Kita ambil piringan CD-nya, kita taruh di bagian sini, teman-teman. Oh, sudah dikasih ya. Wah, mantap, Ipin. Ini sudah ada, teman-teman, di storage, teman-teman. Ini lagi lihat ada DNA-nya sedang dimasukkan ke dalam CD, teman-teman. Oh my god, ke kaset, guys, ya. Oke. Gimana menurut Atto? Ih, jatuh ke dalam, gimana tuh? Aduh, sakit sekali. Atto jatuh dari atas tadi. Waduh, enjoy Atto ini. Enjoy, enjoy. Aduh, lanjutkan aja Upin eksperimennya. Oke, tuh, kita lanjut. Oke, guys. Tadi sudah sampai di sini. Masih, sudah jadi ini sudah. Kemudian, tidak ada lagi, guys. Banyak jadi flint and steel, flint dan jadi bone aja ya. Banyak ya, teman-teman. Ya, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita ke sini. Disnya masih kosong, guys. Masih belum selesai. Aduh, hujan, teman-teman. Oke, hujannya sudah reda. Kita lihat penemuan kita. Upin, Upin, selagi kamu sama Tok Dalang bereksperimen, kita berpetualang ya. Ipin sama kamu keluar berpetualang. Iya, Upin, sekalian kakak juga cari bahan-bahan makanan buat nanti malam, boleh ya? Boleh ya, Tok? Oke, Ros, Ipin, kalian boleh tapi jangan jauh-jauh. Hati-hati di sini dunia dinosaurus. Oke, Tok, harus jalan. Ayo, Ipin, kita jalan. Oh iya, kak, jadi ya, kak. Ya, jatuh lagi, Tok Dalang. Hati-hati ya, kak, Ipin. Dia kayaknya mau mencari bahan makanan, katanya kak Ros, teman-teman. Wih, sudah jadi. DNA-nya, guys, sudah dapat 3. Kemudian kita ke bagian sini. Masih ada lagi 1. Kita masih punya ini dan kita masih punya piringan CD, guys, ya. Piringan ini kita ambil 1. Kemudian kita murnikan lagi DNA-nya ke dalam PCD. Oke, ini dia. Dan selanjutnya ini namanya DNA extractor, teman-teman. Kita tinggal taruh aja di sini dan taruh apa lagi di sini? Oke, guys, ini DNA extractor ini saya nggak tahu harus isi apa gitu ya. Jadi kita coba skip aja, kita langsung ke sini, teman-teman. Ini kita bisa memurnikan 2 DNA. Ini kan kualitasnya 55%, ini kualitasnya 25%, bisa dijadikan 1, guys. Kemudian lanjut ke sini, guys. Oke, ini oh my god, ini harusnya ada, teman-teman, ataukah ini? Bukan. Ini inkubator. Apakah ini? Oh, ini, guys. Coba ya. Kita pakai ini dan kita pakai ini dan kita ini DNA 100%. Oh, jadi ini dulu, teman-teman, namanya DNA sanitizer ya, kayak hand sanitizer, guys. Kita tunggu ini sampai full later. Oke, kita bakalan coba lihat. Wah, dikit lagi, teman-teman. Kita lihat, teman-teman, apa isi dari ini nanti. Ini sudah dikombinasi kemarin ya, dapat 80% aja, teman-teman, tapi tidak apa-apa. Oke, okay. Masih bisa, teman-teman. Masih bisa dibikin lagi. Kita dapat 1 velociraptor DNA. Kemudian ini coba ya, pakai ini. Oh, benar-benar. Kita perlu MPT shearing, kemudian petri dust, dan ini adalah velociraptor DNA. Ini ya DNA-nya sesuai dinosaurus fosil yang kalian dapat ya, teman-teman. Dan sekarang menjadi velociraptor shearing ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Yang tadi kita taruh di sini, dan di sini dikasih telur, teman-teman, telur ayam ya. DNA-nya ditambah telur ayam, teman-teman. Apakah bisa menetas jadi dinosaurus? Wah, bukan. Jadi velociraptor egg. Ini adalah telur velociraptor. Tuh, sudah hampir berhasil, tuh. Tuh. Wah, keren sekali, Upin. Dikit lagi bakalan punya dinosaurus kita. Mantap, Profesor Upin. Wah, keren ya tuh, ya keren ya. Oke, guys, ini inkubator, kita taruh ini. Wih, gila, ini kalau kuning adalah female, kalau merah jadi male, guys. Ini female, ini perempuan, ini laki-laki. Kita bakalan bikin dinosaurus yang ganteng, laki-laki yang merah, teman-teman ya. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Itu jangan dimain-mainin tuh.
Oh my god. Oke, di sini telurnya, di sini kasih yang namanya pit moss. Pit moss itu dapat di rumput-rumputan, teman-teman. Ya, oke, kita bakalan tunggu Velociraptor ini jadi, guys. Oke, teman-teman. Ini dia waktu yang kita tunggu-tunggu. Tuh, sudah selesai itu gininya, tuh. Kita bakalan coba buka, teman-teman, apakah telurnya bisa jadi? Upin, telurnya sudah bisa diteteskan. Wah, serius, tuh? Ya, sepertinya begitu. Ayo kita coba. Ayo, tuh. Kita ambil dulu. Oh, ada dua, guys. Ini udah full ya. Kita bisa ambil kayaknya. Oke, sebenarnya sudah saya ambil. Ambil aja ya. Kemudian Velociraptor. Tuh, sudah jadi telur Velociraptor tuh. Wow, bagus sekali. Berarti kita bisa memulihkan kembali dinosaurus, teman-teman. Menghidupkan dinosaurus sudah mati, Upin. Wah, iya tuh. Oh, lagi satu ada sih, cuman masih belum full. Kita bakalan coba itu. Coba di sini tuh. Kita bakalan mencari lahan. Kita makan dulu, teman-teman. Sudah makan tuh. Sudah buah makan. Oh, sudah ada buah makan tuh bilang, teman-teman. Kita bakalan meneteskan dinosaurus, teman-teman. Namanya Velociraptor ya. Oke, kita berhasil ternyata membuat telur dinosaurus dari DNA dinosaurus Velociraptor yang kita dapat kemarin, guys. Di sini aja ya. Biar kita bisa lihat. Itu di sini tuh. Yopin, di sini aja biar kita bisa pantau perkembangan dinosaurusnya. Oke, tuh di sini aja. Satu, dua. Sebelum itu kalian like dulu di bawah, teman-teman. Like, komentar ya, banyakin. Oke, lanjut. Kau tidak mau tuh, gimana caranya ini? Oke, teman-teman, telur yang tadi belum selesai ya. Harus telurnya kayak gini, guys. Harus ada retakannya. Ini namanya chased Velociraptor gender female, guys ya. Ini yang kedua, telur yang tadi belum selesai, teman-teman. Harusnya belum ditetaskan. Ternyata saya salah. Di sini telurnya harus ada tanda retak-retaknya gitu, baru sudah bisa ya. Kita lanjut di sini ya. 3, 2, 1. Wow, kita punya anak Velociraptor, guys. Wow, kita sudah berhasil menetaskan satu dinosaurus Velociraptor, tuh. Wah, lihat itu, Upin. Lucu sekali anak dinosaurusnya. Tapi kalau tidak salah, dinosaurus ini makan daging. Coba tuh kasih daging. Ah, ini makan, nak. Makan, nak. Makan daging pemberiannya, tuh. Makan, makan. Ini tidak mau dia. Makan, makan. Oke, tidak mau makan daging. Dia ternyata, Upin. Wah, gimana ini? Lihat, teman-teman. Wah, lihat anak Velociraptor, guys. Apakah dinosaurus ini berbahaya, teman-teman? Coba kalian komentar di bawah ya. Yang penting kita sudah berhasil nih, guys. Kita bakalan coba besarkan nanti dinosaurusnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah berhasil melahirkan kembali dinosaurus, teman-teman. Menghidupkan kembali dinosaurus yang sudah ada sejak zaman purba dan sudah punah. Sekarang kita ada lagi dia, teman-teman. Dan oke, jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.